Sedangkan yang ketiga masih ada alasan, maka DPR akan menggunakan aturan dan kewenangan yang ada untuk memanggil paksa Menteri Perdagangan di DPR. Kita minta, ya kita sama-sama akan tadi dibilang rakyat menjerit, Menteri Perdagangannya, ya begitu. Ini mau panjang atau pendek kan? Undangan yang ketiga, masih ada alasan, itulah tadi videonya kawan ya. DPR akan menggunakan aturan dan tadi kewenangan videonya, yang ada untuk memanggil paksa Menteri Perdagangan di DPR RI Jafar Dasko. Ya kita sama-sama akan kasih bilang rakyat menjerit, viralkan yang belum subscribe ya, subscribe itu. Kawan nah, jadi inilah tadi sedikit video gambaran Menteri Perdagangan Pak Luffy akan dipaksa, dipanggil paksa ya, karena sudah dua kali diundang rapat di DPR RI tapi tidak hadir. Nah ini yang ketiga kalinya. Saya tidak tahu kenapa ini Menteri Dalam Negeri takut. Ya pasti ini tidak jauh daripada kelangkaan minyak goreng yang membuat ya langka minyak goreng di mana-mana, dan bahkan ya ada warga yang meninggal di saat ngantri minyak goreng. Nah kira-kira kalau dipanggil ini menteri ini, bagaimana cara mempertanggungjawabkan kelangkaan minyak goreng urusan Mendagri ini? Ya kita lihat aja ke depan kawan, apakah betul akan dipanggil paksa. Kita monitor. Bagikan videonya kawan. Salam hormat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.